nangis. Jangan nangis. Bukan masalah nangis, aku udah yatim. Oh, sama. Hah? Sama anak yatim. Kau pikir kau anak yatim petugas pajak peduli? Mana dia enggak peduli. Makanya itu kesal aku dulu bayar pajak. Cibubur jalannya bolong-bolong. Iya, tapi kan dengan kalian yang yatim di sini bayar pajak bisa menolong yatim-yatim yang lain. Betul. Kenapa jadi harus sesama yatim yang nolong? Kenapa enggak yang lengkap nolong yang lain? Hah? Heh, saya baru broken home. Bayarlah, Le. Masa cuma perkara pajak aja 40M paling berapa? Bayar pajak, selama ini juga bayar pajak. Selama ini bayar pajak, cuman kan selama ini kita lihat kok ada yang di sana hura-hura sementara di sini kita diperas keringetnya untuk membayar pajak gitu. Padahal dia juga hura-hura terus nih. Bener. Kita aja yang enggak tahu. Kalau yang pro apa? Kalian mendukung apa? Soal pembayaran pajak apa? Loh. Pembangunan di negeri ini infrastruktur dibangun dengan apa? Utang. Pajak. Karena pajak dari masyarakat tidak nutup, makanya harus sampai ngutang lagi gitu.